Hai Nana. Oh, hai, Studio Antelope. Sorry nih, gue juga gaptek soalnya. Sama dong, baru pertama kali saya live. Oke. Gimana nih kabarnya, Nak? Di rumah aja. Baik, baik. Di rumah aja, hari keberapa ya? Tapi gue sempat keluar sih beberapa hari lalu, perlu aja setelah 8 hari nggak keluar. Oke. Buat belanja ya. Yoi, ngetok. Begitulah. Oke, jadi hari ini sesi live IG kedua sebenarnya Studio Antelope. Kemarin sempat gue upload buat misi. Jadi hari ini kita pengen ngulik-ngulik sih soal distribusi sama eksibisi film. Karena ya itu tanpa teman-teman distribusi dan eksibisi ini teman-teman filmmaker ini ya udah filmnya nggak bakal kemana-mana, cuma di hard disk doang. Nah, kita bakal bahas soal itu. Nah, buat teman-teman kalau yang udah mau ada pertanyaan, di kolom komentar nanti kita bisa tanya-tanya langsung. Mungkin kita mulai dari ini kali ya, Nak. Ya, lu lagi sibuk ngapain aja sih ini bareng-bareng kolektif? Sebelum Wah, nih kalau ini sebenarnya juga menghantam area distribusi ya, corona ini. Kita juga ngomong real ya, Jess. Kebetulan kolektif kan baru banget nih kemarin ngelarin film Musik Makan. Dan itu gue tuh lumayan blessing in disguise karena acara kita kan waktu itu 8 Maret. 8 Maret tuh masih yang agak agak apa ya? Oke nih, besok masih aman sampai H-1 gue masih naik-naik gute. Kita nggak ada shutdown kan besok, gue deg-degan juga tuh. Karena ya bayang dong kalau mesti cancel event kayak gitu. Akhirnya sampai hari H itu masih aman dan ya gue sih tapi berasa sih itu udah berasa orang udah mulai khawatir keluar yang mau apa namanya? Yang mau datang ke event itu rata-rata nggak mau komit dulu sama tiket yang pre-sale gitu kan. Lalu hari itu sih lancar ya alhamdulillah, tapi abis itu teman-teman abis itu kan ada film Musik Makan di kota lain rencananya. Waktu itu ada di Padang, Palembang, Surabaya, gue lupa, Bandung dan Medan waktu itu rencananya, dan juga lagi ada bulan film nasional kan dengan segala banyak acara ini. Nah, setelah tanggal 15 kalau gue nggak salah tuh acara udah di cancel semua gitu kan, dan ini kita juga mendukung karena ya kita nggak mau inilah apa ambil risiko juga gitu. Jadi memang sebenarnya di bulan Maret ini kolektif sebenarnya mau fokus muterin film-film teman-teman yang kemarin di film Musik Makan dan bulan film nasional. Waktu itu kita kerjasama maksudnya bukan waktu itu ya, sebenarnya masih jalan kerjasama sama banyak banget film-film yang dari programmer beberapa tempat. Waktu itu dari Kinosaurus, dari Kinoforum, dan beberapa teman-teman kayak di Malang, di Surabaya, Bali, Aceh juga. Dan itu ya udah kita postpone dulu aja, tapi ya kurang lebih itu sih kegiatan kami di bulan Maret ini sih. Jadi acara bulan film nasional ini juga banyak yang ini ya, banyak yang batal juga. Lumayan, lumayan. Kalau kita bilangnya jangan batal deh, Cis. Kita bilangnya ditunda dulu ya, dipotong. Gitu, biar nggak apa-apa lah bulan film nasionalnya mundur. Nggak tahu bulan apa. Gitu. Iya nih, tiba-tiba nih kita juga udah ngerencanain bikin konten-konten bulan film nasional. Tiba-tiba kita harus ganti topik dulu nih ke COVID-19 nih. Nah, tapi kalau positif diri itu apa sih, Nak, sebenarnya? Kayak apa aja okay. Gitu. Oke, mungkin di sini gue jelasin dikit karena waktu itu video udah ada kan di Studio Antelope yang ngomongin distribusi ya. Jadi sebenarnya kalau kolektif ini memang inisiatif distribusi dan pemutaran film. Mungkin kalau ada yang suka salah paham nih, gue sering banget dapet DM, boleh kerja sama media partner nggak? Oke. Kami bukan media. Terus juga kayak misalnya suka ada teman-teman dari mana ya, misalnya ajak dong komunitasnya kolektif. Nah, kolektif itu bukan komunitas juga gitu, karena kami justru bekerja sama komunitas untuk memutarkan film gitu. Jadi distribusi ya kayak kalau gue selalu bikin apa namanya metafor yang gampang, misalnya nih kalian punya produk gitu ya, air mineral. Kan yang bikin air mineralnya nih ibaratnya dari air mata air di mana lalu sampai di toko-toko terdekat lah. Nah, kami tuh ada di tengah-tengah karena nggak mungkin dong air itu langsung muncul gitu kan di depan lo gitu. Dan ruang putar itu adalah contoh etalase tempat jualan gitu, bioskop, ruang putar alternatif. Nah, kami ada di tengah-tengah yang ibaratnya menjembatani si filmmaker sama etalase tersebut. Dan sekarang etalasenya makin banyak sih.
Dan kalau ngomongin kolektif, memang yang kami distribusin film-film yang mungkin susah buat diakses di bioskop jaringan. Atau sekarang kan juga platform online banyak. Tapi kami fokus sama yang offline ya, gitu. Jadi mungkin filmnya nggak sempat tayang lama di bioskop. Atau memang bukan untuk di bioskop gitu karena hal faktor X atau emang nggak mau ditayangin di bioskop. Dan film pendek gitu. Dan film pendek nih memang challenging sih gue akuin ya. Walaupun kolektif sebenarnya nggak terlalu banyak punya stok tanda kutip yang film pendek gitu. Tapi kami coba cara sih. Nah, salah satunya dengan film musik makan itu lumayan enak tuh kalau mau ngenalin film pendek kompilasi itu lewat acara-acara dulu. Nanti baru deh habis itu bisa diputar di teman-teman di daerah-daerah manapun gitu. Jadi emang kerjasamanya justru sama komunitas. Nah, itu kan. Nah, ini juga pertanyaan gue nih. Kan di tengah badai OTT dan apa platform-platform digital itu, terus kenapa sih lo dan kolektif itu tetap kayak tak ngotot buat bikin pemutaran offline? Apa sih beda lain gitu? Sebenarnya sebenarnya dari dulu udah lama, udah banyak ya platform online. Dulu malah lebih parah menurut gue. Free seada-adanya gitu. Nah, sebenarnya at the end target market lo beda sih. Lo mau di online sama lo mau di offline tuh beda gitu. Kita misalnya lihat aja deh Netflix misalnya. Unless original series atau Netflix originalnya, gue yakin banyak filmmaker lebih pengen filmnya ada di jaringan bioskop yang offline gitu. Nanti abis itu mungkin mau dimasukin ke online nggak apa-apa. Karena gue juga nggak against online ya. Dan karena beda banget sih. Online tuh lo nonton at least punya smart TV gitu ya, smart TV enak tuh gede, kalau enggak ya segini-segini aja nih layarnya. Terus juga mungkin secara teknis di Indo itu susah ya, internet kita kan juga nggak sekenceng itu ya di mana-mana. Kayak lo lagi nonton tetap aja nggak nikmat kalau lo mesti internetnya ngadat streaming ya. Kalau bisa kayak di platform online banyak yang di-download dulu kan, kayak gitu. Beda sih, dan sekarang juga nih banyak banget film yang pada akhirnya memang harus membuka ruang tanya jawab diskusi gitu, dan itu agak sulit ya kalau agak bukan agak sulit, jarang lo bisa dapetin di online. Bahkan bioskop kan bioskop konvensional nggak kayak gitu ya. Jadi ya kami mencoba menciptakan itu, meskipun kalian nggak bisa misalnya muter film lo nih Jess, terus Jessnya harus datang ya, nggak juga, justru mungkin nggak sih lo diskusiin filmnya Jason tanpa Jason gitu, dengan atau perspektif konteks-konteks yang lagi ada di misalnya di komunitas mereka gitu. Oke. Nah, gue pengen tahu juga nih, kalau kalau pola kerja kolektif dan apa distributor, gimana nih dari tangan filmmaker nih, mungkin teman-teman pengen tahu juga dari tangan filmmaker sampai ke mata audiens tuh yang lakuin proses-proses. Oke. Ini lumayan teknis ya. Kalau filmmaker lokal ya tentunya gue akan ngontak dulu. Kalau filmnya gue belum nonton, gue biasanya minta screener. Terus ya sesimpel itu. Terus nanti misalnya rencananya gue mau muter di misalnya apa namanya, lo ikut FMM deh. Nanti abis itu gue putar di kota-kota berikutnya gitu. Itu kan nanti gue juga jelasin plannya apa sih untuk film lo ini gitu. Dari situ biasanya ada sih yang nggak nanya juga plan lo gimana, tapi kayak masuk library kita, atau nanti bisa juga bikinin kayak apa ya, kayak fokus on atau topik-topik tertentu gitu. Jadi mungkin programming bisa nanti ditentuin sama si penyelenggara pemutaran, tapi setidaknya filmmakernya tuh tahu sebenarnya target audiensnya kolektif tuh kayak gimana. Terus kedua, setelah oke, mereka juga udah kebayang gimana sih kolektif bekerjanya, ya nanti pasti gue akan minta data-data lah standar gitu, materi film harus kayak gimana, standarnya apa namanya, resolusi dan title, itu biasanya gue akan lumayan intens di situ. Terus ya udah deh, nanti paling kalau udah mulai gue akan saya bilang, eh kita kerjasamanya berapa tahun gitu, karena misalnya dikasih waktu cuman berapa bulan gitu, itu tuh nggak sempet banget sih. Kita kan Indonesia gede banget ya. Kalau targetnya pengen semua minimal satu pulau, satu aja udah dikit banget, 5 deh gitu, itu tuh susah gitu. Jadi
Makanya gue minta waktu 2 tahun kontraknya kalau bisa. Jadi biar, apa ya, punya waktu lah. Dari setahun tuh biasanya baru gerak. Ntar tahun kedua tuh baru kayak kelihatan, oh ternyata film lo di tahun kedua masih kayak monoton. Biasanya bahasnya apa nih, programmingnya, topiknya apa. Nah itu biasanya udah mulai kelihatan tuh film-film yang memang mau ampe agak lebih evergreen lah topiknya gitu. Tapi ya nggak harus juga sih gitu. Sangat-sangat bervariasi sih menurut gue. Tapi ya kurang lebih gitu deh skema-skema kerjasamanya kayak gitu. Lo ngebedain nggak sih film pendek sama film panjang atau sama atau ada perbedaannya? Sebenarnya kalau gue berusaha sama. Dalam artian gini, sekarang kan suka banyak tuh. Selain sama komunitas, kolektif tuh lagi banyak juga kerjasama kayak sama organisasi yang apa ya, misalnya NGO pengen bahas topik tertentu gitu kan. Atau bahkan brand. Sekarang brand banyak banget tuh yang udah mulai mau bikin film dong, bikin acara nonton film dong. Kita juga mau merayakan hari film loh. Okay, gitu. Nah, kadang-kadang suka gini, ya udah kalian mau filmnya apa? Film panjang atau film pendek? Nah, itu kan di situ terjadi nego-nego ya, gitu. Dari segi topik, topik tuh kayak, lo mau filmnya kayak apa, gitu. Mereka tuh pasti nggak terekspos sama film pendek ya. Bukan pasti sih, agak lebih jarang. Nah, enaknya kalau kita punya apa film pendek yang agak lumayan library-nya, gue bisa nih kasih, gue punya film pendek topiknya keberagaman, gitu. Padahal kan itu kayak besar ya. Terus, atau misalnya tentang perempuan, gitu. Tapi ntar dari situ, mereka juga bisa, tapi gue pengen dong film yang menang festival. Misalnya ada aja sih yang bisa kayak gitu. Okay, gue gabungin lah semua. Karena pasti cita-cita gue juga ngenalin film-film yang lu gak pernah denger sebelumnya gitu. Tapi ini tuh bagus, layak tonton, bisa membuka diskusi gitu. Jadi ya itu yang gue kadang-kadang tuh main di film pendek. Karena kalau film panjang, mereka tuh kayak suka udah tau lah. Kayak gue mau dong filmnya siapa ya contohnya, misalnya film Edwin gitu, atau misalnya filmnya apa A Copy of My Mind atau If I Spanish gitu, udah tahu lah. Tapi kalau film ini kan kayak itu filmnya apa, tapi kita pengen topik A B C, okay, saya punya film pendek gitu, jadi enak tuh gitu masukin situ. Jadi mungkin bukan bedain ya, tapi lebih bisa playful di film pendek dan juga durasi gitu. Kita bisa mainin durasi. Kalau ngomong-ngomong soal matematika, kan suka ada yang nanya, jadi gue kalau itu filmnya dihargain berapa gitu. Gue berusaha nyamain sih, walaupun mungkin nanti ada apa ya faktor X yang kayaknya nggak mungkin juga terlalu sama secara teknis lah. Itu teknis banget menurut gue gitu. Okay. Nih mau ngingetin lagi nih buat teman-teman yang udah lagi nonton, kalau mau kita lagi bahas eksibisi dan distribusi film, jadi kalau misalnya mau ada pertanyaan, boleh kirim ke kolom komentar, nanti kita bisa langsung tanya-jawab di situ. Nah, Nak, gue lupa nanya ini, Nak. Lo sendiri tuh bisa kecemplung di film tuh gimana ceritanya sih? Tadi kayaknya ada juga tuh yang nanya di bawah, gue lihat. Gimana ya? Nggak nyambung sih sebenarnya. Jadi intinya emang suka nonton, suka iseng aja sih dulu zaman. Pokoknya itu suka nonton. Semua tuh diawali dengan suka nonton kan. Terus kalau dirunut gue gak terlalu inget. Tapi dulu gue SMA tuh pernah bikin film pendek. Terus kayak gue pikir gue mau jadi filmmaker pada saat itu. Gue inget banget ada kayak kompetisi di SMA 34. Dulu tuh dia punya apa tuh namanya, Kine Club. Dan itu menurut gue cukup keren gitu loh pada zaman itulah. Terus dia bikin kompetisi. Terus kayak udah deh, apa? Temanya Deden bukan ya, itu 34 ya? Deden Rampok. Gak tau gue itu. Cuman pokoknya nama, jadi kayak nama, misalnya gini nih, ada kompetisi, gue inget banget tuh juri Dennis Adiswara. Dia misalnya juri nih, 3 film menang. Yang 2 tuh dari 34 gitu, kayaknya tuh keren aja gitu kan. Wah gila nih, asik gitu. Terus gue daftar, sedaftarin film gue, dan waktu itu syuting aja. Seminggu kali ya. Dan gue merasa, wah, kayak ini gak gue banget deh. Karena gue ngerasa gue terlalu mikro buat pengen megang semua gitu. Kayak lo pengen nulis juga, lo pengen direct juga, lo pengen pegang kamera. Satu hal yang gue gak pengen cuman main. Jadi kayak gue gak bisa deh kerja kayak gini yang terlalu gue aja membagi-bagi, agak sulit mungkin pada saat itu. Tapi ya anyway, gue daftar SMA tuh ya. SMA lah gitu. Terus ya udah, habis itu gue ngerasa kayak gue nggak mau bikin film deh, walaupun itu sempat kayak pengen masuk IKJ. Anyway, terus habis itu gue
Volunteer di GFES. Pokoknya banci volunteer kalau kata senior-senior yang dulu. Ada mungkin kalau Mbak Penny, Penny Putri, koordinator volunteer GFES, itu udah hafal tuh anak-anak volunteer GFES, Europe On Screen. Dulu ada yang filmnya Confident juga. Aduh, gue volunteeran mulu aja sih. Tapi dari situ jadi kayak, oh gini toh, film tuh nggak cuman bikin film gitu aja. Terus ya udah, gue habis itu nggak bertemu dengan orang-orang film lagi sampai gue kerja di Kalyana Shira, di Kalyana Shira Foundation. Itu mungkin 8 tahun yang lalu. Tua deh, ketahuan nih gue. Gitu. Terus dan GFES aja waktu itu gue inget banget. Kenapa? lo menyebut GFES tuh udah menyebut tanda waktu lo tuh Angkatan udah ya. tua. Oh my God. Ya, nggak usah gue sebut, tapi GFES yang kapan ya, Bo? Tapi itu gue inget banget tuh waktu gue kerja di Kalyana Shira. Itu lagi pada beres, gue lupa deh, mereka baru beres syuting Arisan 2 deh. Terus mereka lagi bikin-bikin film gitu, terus gue disuruh ikut jadi ekstras. Gue kayak nggak mau gitu. Dan gue berhasil, maaf ya teteh, waktu itu gue bener-bener nggak mau gitu, kayak anjrit, gue nggak mau banget. Kayak ada gitu, tapi ya di situ sih menurut gue, dan sebenarnya yang gue kerjain di Kalyana waktu itu cukup menyentuh distribusi, karena waktu itu muterin film ke komunitas batik, gue ingat banget tuh di Jogja pertama kali. Terus komunitas waktu itu ada Kids Film Festival gitu, nyari anak-anak nih yang mau nonton film di acara itu, ya gitu sih. Jadi menurut gue emang mungkin karena cocok jiwa jualan gue sama suka ngelihat ada event gitu, jadi ya kayaknya memang distribusi ini yang menantang tapi ya nyaman juga lah, nggak sampai gue harus kayak disuruh syuting syuting gitu. Itu sih cukup panjang ya, saya sudah tua. Nah, kalau pas di Movila tuh berpengaruh juga nggak? Karena pas Movila itu kan kebetulan juga Ah ngurus, kalau nggak salah. iya, benar-benar itu waktu itu gue pertama kali kenal lo ya, muter film lo. Iya sih, Muter-muter. iya. Iya. Jadi ada dulu namanya website gue kerja lumayan lama, movila.com. Gue ikut dari awal, jadi waktu mereka masih baru set up, baru kayak ngumpulin siapa yang mau kerja bareng di situ. Ya udah, gue di marketing gitu kan. Cuman marketing pada saat itu kayak marketing website tuh ngapain sih? Ya pastinya harus harus ini kan, harus activation. Nah, menurut gue ya lu namanya website nonton, ya lo harus activationnya nonton film kan. Ya udah, akhirnya gue bikin sama waktu itu sama tim Movila yang agak awal-awal, kita bikin namanya Nonton Yuk. Ya sesimpel ngajak nonton film-film yang lagi-lagi mungkin aksesnya nggak kayak di bioskop. Gue cukup ingat sih dua acara nonton, kalau nggak salah lu nonton filmnya Teddy deh, Something in the Way, abis abis dia masuk Berlin. Terus film pendek, apa ya, kayak film pendek pertama, iya nggak sih? Dulu tuh ada kayak bahkan filmnya Hanung waktu itu gue minta buat kayak, ya Hanung siapa sih yang nggak tahu, tapi lu pernah tahu nggak Hanung tuh waktu bikin film pendek kayak gimana? Iya gitu sih, ya itu juga ngaruh. Dan waktu itu juga kebetulan Movila kerjasama sama yayasan, gue lupa namanya, tapi Mbak Shanti Harmain yang bikin GFES, terus sempat kayak ngadain GFES dua kali yang kayak rebrand rebranding gitu sih, walaupun memang apa konsepnya agak beda ya. Itu ngaruh banget juga sih, itu mulai kenal stakeholder, kenal lebih banyak lagi filmmaker, dan lihat industri sih. Mungkin itu jauh lebih ngelihat industri dibanding waktu di Kalyana Shira. Kalyana Shira kan waktu itu gue pegang yang foundation soalnya, jadi gue nggak terlalu tahu stakeholder dan networking gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih. Model Oke. distribusi film di kolektif tuh gimana sih? Selain FMM, apalagi gitu? Oh. Jadi sebenarnya yang kayak tadi gue sebutin di awal, kalau nggak belum dengar, jadi intinya kita ngumpulin library film-film yang mau kita distribusin selama at least 2 tahun. Nah, kalau di luar event, memang akhirnya gue bener-bener ngasih bulk gitu ke partner. Gue punya film ini, kalian mau putar nggak? Gitu kan. Memang akhirnya kalau film baru, recurrent gitu ya,
mereka pasti nyarinya kayak film apa kayak waktu Regas, waktu Prenjak tuh kan, ya itu lumayan apa ya, hype, ibaratnya tuh hype karena baru ya, kayak di bioskop aja gitu, yang baru pasti lebih dicari karena sesimpel ya yang baru aja gitu. Tapi bukan berarti kalau lu udah 2 tahun gue cuekin sih filmnya, tapi kayak bener-bener gue sodorin gitu ke komunitas-komunitas, di mana ya, misalnya Samarinda gitu, lu udah pernah belum muter filmnya Teddy gitu, Teddy Suryatmaja trilogi, belum pernah, ya udah. Atau misalnya apa ya, film-film bertema film-film dari sutradara perempuan gitu, kayak misalnya filmnya Dini, Kamila Andini, Prita Gita, Ria Negara. Itu misalnya langsung kita sodorin juga gitu. Jadi banyak banget caranya gitu. Dan memang challenge kalau tadi ngomongin online, film panjang itu sebenarnya kalau dilihat kan banyak banget yang sekarang di platform online. Itu tuh sebenarnya nggak terlalu ngaruh sih. Jadi yang offline tuh tetap aja ada yang minta, walaupun di online udah ada gitu. Jadi memang bisa dibilang gue kayak door to door sih. Gue door to door sama komunitas, terus gue challenge mereka juga kayak, lo tiap bulan bikin film yuk, karena sustainability itu kan juga penting ya. Jadi kalau lo cuman sekali-kali doang tuh, ya kita nggak bisa ngukur gitu. Misalnya di sini tuh punya budaya nonton apa enggak, topik apa yang menarik buat diskusi. Jadi memang gue suka kayak neror programmernya biar, ayo bikin lagi, tidak ada, bulan depan gitu ya, kayak gitu-gitulah. Tapi ini kalau mau ngasih contoh ya, yang udah rutin itu si di Kupang, komunitas Kupang gitu. Dulu tuh Jumat di garasi, bener-bener di garasinya mereka. Sekarang mereka udah rutin, bahkan waktu itu pas banget gue ke sana. Jadi pemutaran jam 7 malam, terus ada yang datang jam 4 apa gitu. Mau ngapain dia kesini? Dia mau beli tiket, Kak. Kan filmnya baru jam 7. Ya udah rutin, orang udah tahu kalau tiap Jumat tuh ada nonton filmnya. Dia apa aja? Iya, apa aja. Jadi dia pengen aja gitu. Jadi kayak kongko Jumat di garasinya KFK gitu. Dan itu menurut gue salah satu berarti bentuk kegiatan pemutaran bisa membangun apa namanya budaya nonton. Nggak mesti sama kolektif lo ya. Maksudnya sama siapapun lo bisa bikin kegiatan itu gitu. Dan itu menurut gue asik sih. Oke. Jadi kayak mendorong komunitas gitu juga ya. Betul. Nah, ini ada lagi yang nanya nih tadi di atas. Ini penting juga menurut gue, penting juga buat filmmaker buat apa? Sebenarnya hak-hak filmmaker itu kalau kalau untuk dalam pemutaran tuh apa aja sih, Nak? Apa hak-hak? Iya, hak-hak filmmaker nih kalau misal filmnya mau diputer. Kayak misal film gue mau diputer nih. Nah, terus kayak hak gue tuh sebagai film yang filmnya itu apa aja sih? Oke. Kalau gue pahami nih ya, maksudnya yang pasti dia berhak untuk diputar dengan utuh. Artinya pihak penyelenggara atau bahkan kalau distributor udah pasti gue nggak akan nyensor gitu kan. Tapi yang pasti harus diputar secara utuh gitu. Kecuali memang dari si filmmaker-nya, gue mau versi versi yang ini aja deh yang cut ya. Terserah, pokoknya gue nggak tiba-tiba film lo 70 menit jadi tiba-tiba 50 menit gitu. Itu udah pasti. Terus lo juga berhak untuk mendapatkan apa ya, secara teknis tuh layak gitu ya. Gue nggak bisa gimana ya, cita-citanya semua tuh diputarnya bagus gitu, kayak tempatnya kedap suara, nggak ada cahaya yang tiba-tiba bocor gitu. That's the ideal thing. Tapi gue sih bilang juga kadang-kadang sama teman-teman filmmaker, ya gue selalu usahain gitu, minimal sound sama proyektor itu yang layak ya, jangan proyektor apa tuh presentasi meeting gitu. Tapi kadang-kadang ada juga gitu yang wah gak bisa nih, mereka nggak punya apa namanya penutup, misalnya soundproof aja gitu. Kadang-kadang ya nggak bisa hindarin, tapi gue tetap pasti dari kami requestnya kayak gitu untuk tertutup. Itu secara teknis tuh harus apa ya, mumpuni lah gitu. Terus ketiga, kalau buat gue nih ya, mungkin gue nggak tahu juga, ini selama 5 tahun gue pelajari, ya menurut gue haknya pemilik film tuh mendapatkan ya sesuatu gitu ya. Sesuatu tuh macam-macam. Ada yang gue pemutaran film kolektif 90% berbayar. Artinya apa? Gue mau ada dari situ dapat buat filmmaker-nya gitu. Walaupun gue sih jujur-jujuran juga, mungkin nggak gede kali ya, Bo. Tapi minimal memang orang sadar nonton
harus ada kontribusinya buat si filmmaker-nya gitu kan. Atau dapat sesuatunya misalnya bikin diskusi gitu. Karena diskusi itu bisa jadi apa ya, insight banget gitu buat si filmmaker gitu kan. Suka banyak tuh kalau abis film lo diputar terus kayak, menurut saya filmnya ini tuh gini-gini-gini ya, bercerita tentang ini yang kayaknya mau bahas ini. Terus kayak filmmaker-nya, gue gak pernah berpikir film gue kayak gitu gitu. Tapi itu kan kadang-kadang mereka juga senang, oh gitu ya bacaannya di mana namanya, di kota A gitu, kota B gitu. Dan itu lumayan penting sih akhirnya. Kayak terakhir nih di FMM ada filmnya Mbak Heni ya, yang dokumenter itu. Itu kan judulnya Between the Devil and the Deep Blue Sea. Si karakter ini tuh benar-benar apa ya, menurut gue bisa dari ujung Indonesia yang satu sampai yang sana tuh bisa beda sih persepsi. Dan itu memang yang dicari sama filmmaker. Filmmakernya udah titip sama gue buat, tolong ya nak, ini semuanya dicatat diskusinya. Karena yang kita mau adalah mendapatkan insight itu gitu. Dan menurut gue itu haknya mereka juga gitu. Kalau bisa, kenapa enggak gitu kan. Jadi kayak yang lo dapet tuh gak melulu duit sih. Tapi kalau buat gue juga, gue pengen ngusahain kalau ada film yang diputar, minimal lo dapet lah. Ya, buat jajan ya, walaupun receh-receh gitu kadang-kadang. Gitu. Itu sih, semoga menjawab. Yoi. Itu sebenarnya gue udah berapa kali sama ini kolek. Ya, gue selalu mendapatkan itu. Lumayan lah buat jajan, bener. Buat bikin merchandise baru. Nah, ya. Abu ini juga menarik nih. Ada rencana regenerasi teman-teman distribusi itu ada nggak sih? Kalau di filmmaker kan saat ini ya, habis setiap generasi itu langsung ada muncul lagi. Nah, tapi kan di luar produksi ini nih yang kayak gimana? Lu ada ideas nggak? Aduh, gue pengen banget sih, Bo. Karena gue tuh udah merasa gue udah cukup tuir ya kalau kayak gini. Ibaratnya lu tau gak dulu ya waktu gue gue nih volunteer di Confident apa-apa gitu, terus gue dibilangin sama Mas Alex Sihar, nanti lo kerja tuh ada ini gitu kan. Terus gue kayak okay, gitu. Dan orang-orang itu adalah Prima Rusdi, Lulu Ratna, dan Faradila waktu itu, beberapa diantaranya lah yang gue inget lah. Sekarang gue aja udah mulai kerja bareng sama mereka gitu, gue udah mulai khawatir kan, aduh ini yang abis gue ngerasa gue angkatannya di bawah mereka jauh gitu. Cuman maksudnya yang abis gue siapa ya gitu. Sedangkan kalau di angkatan gue mungkin kayak Ridla, Sugar, siapa lagi ya yang didistribusi, kalau misalnya sekilas yang gue tangkap gitu, ya itu kayaknya juga udah mulai butuh regenerasi gitu. Nah kalau di kolektif secara teknis sekarang sih udah ada tim, setidaknya regenerasi secara staffing tuh udah ada gitu. Jadi adalah mungkin kalau ada yang pernah dikontak sama tim kolektif namanya Siti, sudah bukan Nana lagi gitu. Cuman ya ini bentuk regenerasi gitu. Cuman menurut gue bukan cuman di kolektif, menurut gue yang harus regenerasi gitu. Yang lain sih gue tahu deh siapa ya, just yang kayak gue agak merasa takut stuck aja sih. Tapi mungkin memang kan? Harus kali ya, harus memang dipikirin tuh. Dan nggak tahu kalau lo top of mind siapa yang distribusi juga. Siapa ya? Gue juga bingung sih kalau ditodong itu tuh emang problem ya sih. Atau iya gitu. Dan ya nggak tahu apa jangan-jangan semua orang mau bikin film kali. Iya. Jadi ya. Ada lagi nih yang mau bikin film kayak gue. Gitu. Tapi ya semoga deh. Gue tuh juga. Oh, tapi juga dengan cara waktu itu kolektif sempat buka program magang. Magang di kolektif itu nggak kayak magang di Antelop ya, banyak kerjaannya kalau di Antelop. Kalau di kolektif nggak sebanyak itu untuk didistribusikan gitu, lo kerja ini nggak bisa. Jadi gue memilih sedikit tuh bukan karena apa-apa, tapi itu mungkin kalau emang bener-bener ada yang serius bisa sih, bisa gue grooming gitu. Dan gue tuh seneng, maksudnya di luar film gitu gue suka banget training. Jadi bikin workshop training gitu, itu tuh gue suka. Jadi apalagi kalau trainingnya tentang film, kan kayak, wow, ini menyenangkan sekali, tapi ya siapakah yang mau, gitu. Gitu deh. Iya sih, menurut gue memang kayak harus, ya udah kayak di organ, harus organik gitu loh, maksudnya emang kita bikin, tapi seleksi alam aja siapa yang tertarik. Benar. Gitu. Tapi mungkin memang salah satu cara magang gitu, jadi orang banyak, kita ngasih kesempatan, orang
tes, terus orang ya sendiri nih dia tertarik atau enggak gitu di mungkin siapa tahu teman yang ini tertarik juga di bidang distribusi, karena ya itu tadi yang gue percaya sih kan emang film itu bukan cuman produksi aja kan, ada banyak distribusi ya, di bla 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 yang lain itu juga penting. By the way, gue buka program magang nih bulan Maret, tapi kayaknya tunda dulu ya. Siap-siap aja nanti. Nah, nih ada tadi tuh ada pertanyaan lagi nih yang juga menarik. Kan tadi kita sempat bilang kalau misalnya ada pemutaran tapi kita nggak ngundang filmmaker-nya. Nah, tadi tuh ada pas tuh ada yang bingung kalau nggak ngundang filmmaker-nya mau bahas apa? Narasumbernya siapa? Alternatifnya tuh kayak kalau bikin-bikin diskusi kayak gitu. Ayo bahas apa ayo. Bahas apa aja sebenarnya? Serius deh. Dulu tuh gue ada masanya kayak maksa Skype terus gitu loh. Kayak, ayo lo Skype sama filmmaker-nya gitu. Tapi makin lama menurut gue, sebenarnya gak apa-apa kalau bisa. Tapi ini ada satu kesempatan untuk lo lebih kreatif gitu. Jadi misalnya nih, contoh ya di Malang gitu. Misalnya filmnya ngebahas tentang gue lupa. Ini deh, kekerasan dalam pacaran gitu kan. Contoh paling gampang. Lo mau ngajak siapa sih kira-kira yang mau ngobrolin ini? Tapi ini tuh hubungannya gak cuma sama orang yang nonton film doang loh. Tapi ternyata ini ngaruh sama remaja gitu. Mungkin teman-teman Karang Taruna gitu kan, bisa aja gitu. Terus atau psikolog yang memang psikolog remaja, yang emang ngerti gimana sih sebenarnya situasi kalau percintaan drama remaja itu berpengaruh sama kondisi psikis apa yang mungkin si anak-anak remaja ini nggak pernah tahu, atau justru penontonnya misalnya guru gitu, jadi dia bisa tahu gimana sih kalau ada kejadian di sekolah yang sifatnya bully gitu, dalam hubungan bisa apa aja, peer group juga. Nah itu udah dapat contoh gitu kan, oh berarti bisa ngajak guru, bisa ngajak ketua Karang Taruna, bisa ngajak psikolog, bisa ngajak jurnalis, sesimpel itu juga bisa, blogger film. Jadi tergantung lo mau bahasnya dari mana gitu. Kalau lo bahas nggak dari unsur film, itu menurut gue lebih mungkin diskusinya sama kelompok yang lebih luas sih. Dan itu kayak udah mulai banyak kok yang mulai kayak gitu. Kemarin di Palembang, FMM terakhir sebelum pada di shutdown, itu yang diundang ketua, aduh gue lupa, ngebahas si Between the Devil ini, kebetulan memang ada kaitannya sama kekerasan perempuan, ketua asosiasi perempuan gitu deh. Jadi, dan gue baca transkrip diskusinya juga, cukup serius gitu, walaupun yang nonton masih cukup yang anak-anak kuliah gitu. Jadi gue rasa sih itu sepintar-pintar kalian aja, dan gak ada yang salah, gak ada yang bener loh kalau mau bikin diskusi itu. Kecuali lo udah tahu filmnya apa gitu, terus lo yang diundang ormas, ya gimana? Terlalu kreatif. Itu tadi buat yang nanya, semoga jawab ya. Nah, ini masuk ke perspektif filmmaker nih, Nak. Kalau lo ngelihat animo penonton belakangan ini ya, mungkin dari FMM atau mungkin ya, terakhir inilah, kayak penonton film Indonesia tuh nyarinya yang kayak gimana sih? Yang masuk festival kah? Atau ada topik tertentu gak sih oleh penonton gitu yang Oke. Menarik nih, karena gue merasa 2 tahun terakhir, ya gak 2 tahun deh, 1,5 deh, dari 2018 akhir ke sekarang, itu kayak banyak yang berubah gitu. Tapi berubah in a good way sebenarnya. Karena sekarang film-film Indonesia tuh mulai di rekognisinya tuh bagus gitu. Film Indonesia yang masuk ke festival, film yang sesimpel masuk ke festival deh. Dan itu kan kayak dari film Mas Garin gitu ya, Kucumbu. Itu dari mulai orang yang ibaratnya nih gue punya teman gitu, terus teman gue nggak tahu gue kerjanya apaan sih nih Nana. Pokoknya film aja, tapi dia bikin film gak sih gitu, kayak dia gak tahu lah pokoknya. Tapi tiba-tiba dia pengen nonton film Kucumbu gitu. Buat gue tuh udah satu hal yang menarik. Karena apa? Jadi si orang-orang yang bukan regular film goers, apalagi film-film art house, itu jadi kayak, oh ada ya film Indonesia yang katanya bagus gitu. Jadi
menurut gue ada sedikit kesadaran gitu. Dan waktu itu gue ingat gue nonton Marlina di bioskop untuk kedua kalinya. Waktu itu gue ngajak teman gue yang random, gue udah gini, aduh pasti pulang-pulang mereka bakal kayak Cina filmnya nggak jelas, nggak ngerti gue apalah gitu. Ternyata enggak, mereka yang kayak, eh bagus ya filmnya, itu tadi yang bikin siapa sih, terus mereka nggak tahu kalau itu masuk festival. Jadi gue jebak gitu loh sebenarnya. Cuman mereka tuh bahkan nggak tahu kalau filmnya masuk festival gitu. Tapi kalau dia udah pernah masuk festival, itu malah menurut gue bonus dari orang yang pengen tahu dulu filmnya apa. Kalau ada yang kayak, eh gue pengen nonton ini dong, katanya masuk festival A, B, C gitu. Itu malah gimana ya? Menurut gue circle-nya belum terlalu gede gitu. Baru tetap orang yang kayak, eh gue mau nonton dong filmnya itu, misalnya 27 Steps of May. Katanya bagus soalnya ceritanya tentang gini. Gue mulai respect juga. Mereka udah mulai yang kayak, oh karena konten bukan gimmicknya doang. Tuh. Jadi ya menurut gue lumayan promising sih, walaupun kalau ya tetap ada yang struggling, kalau tetap untuk disuruh nonton dokumenter tergantung ya gitu. Jadi ya lumayan lah, maksudnya tetap in a good way. Walaupun itu film pendek juga kayak gitu ya, kalau lo lihat. Film ya, film. Nah tapi gini sih, tadi sorry mungkin gue kepotong ya tadi pas lo nanya ke gue tuh ada film pendeknya. Cuman kalau film pendek tadi tuh gue tetap gini, banyak pertanyaan ketika lo naik film pendek itu akses sih, Bo. Jadi kalau aksesnya nggak ada di sesuatu yang online atau apa, kan mereka berhenti di nanya doang, walaupun udah tahu, eh katanya filmnya ini Indonesia masuk festival gitu, oke. Tapi abis itu agak susah tuh call to action-nya gimana ya? Mereka mesti nonton di mana ya, gitu. Walaupun ya bisa sih, kalau misalnya lo arahkan mereka untuk nonton di ruang putar alternatif, gitu. Tapi memang tetap kalau film pendek, menurut gue masih mainannya di festival. Jadi kalau abis ada berita masuk festival, ya itu akan lebih mudah di apa ya, di acknowledge kali ya sama orang pada umumnya. Tapi ya itu, menurut gue challenge-nya film pendek karena akses sih, Bo. Oke. Nah, tadi itu ada yang nanya juga nih, teman-teman SMA. Jadi kalau misalnya teman SMA nih bikin film, enaknya filmnya ngapain nih biar bisa keputer? Lo ada tips nggak? Waktu itu gue pernah ngomong ini juga nih sama teman-teman, ya mostly di komunitas atau di manalah, terutama luar Jakarta. Kenapa nggak lo tuker-tukeran program gitu? Jadi misalnya SMA 1 Cianjur dengan SMK di Bandung gitu, ya lu tukeran gitu, ya nggak usah yang dalam, maksudnya tempat itu nggak masalah ya, tapi lu punya temen di mana gitu, lu bikin mutaran aja minimal sesama SMA atau sesama yang sederajat lah gitu, bisa saling mutar. Karena kan ada tuh yang misalnya, aduh tapi film gue film anak SMA banget gitu. Kalau kayak di Purbalingga kan si festival film memang banyak kan misalnya pelajar sama yang non pelajar gitu. Nah ini lo bikin aja kayak gitu di antar sekolah, mungkin eskulnya nggak ada kali ya, tapi menurut gue sih itu mungkin banget gitu. Jadi kayak okay, kita bikin film, bikin pemutaran mutar film dari sekolah tetangga, bahkan tetangga sebelah lo sekolah juga nggak apa-apa gitu. Tapi ya nextnya kalau mau diputer, mau dikirim-kirim, gue rasa sih juga nggak masalah ya kalau next step-nya. Karena kan biasanya suka kayak, aduh nggak pede nih puter apa kirim ke festival gitu. Udah nontonin ke teman-teman lo dulu aja, kan denger, dan mereka suruh jujur gitu misalnya, karena biasanya kan suka kayak, oh iya filmnya bagus-bagus, terus kayak, ya udah lu gak maju-maju, dibilang bagus terus, padahal mah belum tentu gitu kan, gitu. Jadi itu sih, mungkin tuh saran yang sebenarnya gampang, dalam artian gampang tapi susah, karena kalau belum ada kayak orang yang mau bikin pemutaran dan nonton, jadi kayak, lah gimana gue mau muter kalau yang nonton aja gak ada, gitu sih. Tapi gue rasa tuh doable deh buat di SMA ya. Iya, itu benar banget sih. Itu menarik banget menurut gue kalau tuker-tukeran program tuh bisa jadi seru tuh. Maksudnya setiap sekolah biasanya punya sejarah kan deket sama SMA mana. Itu kayak pertukeran. Misalnya Kanur-Kanjus, itu kalau swasta, kalau negeri gue yakin juga kayak gitu pasti. Iyalah, kayak gue SMA 6 sama 70, coba jangan berantem, coba puter-puter
film aja gitu ya, jangan tawuran. Gitu. Tapi kalau buat teman-teman SMA nih yang nonton, kayak mendingan lo cari cara, maksudnya bukan cari cara, ya kayak apapun yang ada kesempatan untuk diputer di luar A, sebaiknya lo jabatin aja tuh. Walaupun hasilnya resultnya nanti keterima atau nggak keterima, urusan nanti, yang penting keluar dulu buat nerima respon. Cuman masalahnya emang sekarang tuh, sekarang banyak aja sih. Cuman dulu tuh enak banget ada festival film pendek Tauran misalnya. Kan pelajar. Tapi sekarang juga ada sih, FSD itu masih buka kan, khusus pelajar. Ada, bisa dicari sih. Festival film pelajar gitu, walaupun sedikit, tapi bisa dicari. Menurut gue itu juga penting tuh, teman-teman SMA beraniin aja untuk keluar dari sekolahnya. Karena kalau lo terus-terusan dibilang bagus-bagus sama teman-teman lo, nggak akan kemana-mana. Nggak berkembang. Tapi kalau menurut lo nih, gue jadi nanya lagi. Kan suka ada yang kayak, udah gue taruh di YouTube biar orang pada bisa nonton gitu. How do you feel about that? Maksudnya, gue nggak tahu sih. Gue agak mixed feeling soal itu. Kalau gue, menurut gue ini aja sih, beda pendekatan gitu, nak. Ada ada film yang kayak memang, karena desainnya menurut gue beda banget sih. Kayak lo mikirin ukuran shot, kayak gitu-gitu. Secara teknis itu tuh ada pertimbangan lain. Misalnya kalau, simpelnya gini deh, kalau gue bikin film buat web series yang buat brand memang udah tahu buat di YouTube, misalnya, atau apapun yang gue tahu itu dibikin buat YouTube yang notabene adalah layar kecil, pasti pertimbangan-pertimbangannya tuh kayak lo pertimbangin apa, ukuran shotnya lebih gede, kapan lo harus apa menarik penonton di 3 detik atau 5 detik pertama, pertimbangan-pertimbangan kayak gitu sih menurut gue. Walaupun sebenarnya kalau kayak ada beberapa anak-anak SMA atau kuliah yang pengen naruh film gue taruh YouTube aja deh biar nggak ada terbatas orang mau nonton dari mana-mana, ya balik lagi sih menurut gue kayak mungkin lo bikin kayak sekarang tuh lagi pada free to watch kan, karena lagi karantina, self quarantine, atau emang lagi merayakan hari film. Gue rasa tuh nggak apa-apa juga sih, gimmick-gimmick yang seru juga kalau pengen kita saling nonton di YouTube gratis, terbuka gitu. Tapi ya menurut gue tetap yang paling efisien dan bikin belajar tuh yang tadi kita bahas ya, pemutaran dan ngirim ke festival gitu. Dan harus gue akuin juga sih, maksud gue dapet banyak apa experience yang menarik tuh ketika ketemu langsung sama penonton, terus penonton karena kan lo indra lo bekerja dengan semuanya tuh, ngelihat respon penonton guys. Nah itu pengalaman yang menurut gue nggak bakal bisa digantiin sih sebagai filmmaker. Ngelihat langsung. Benar sih. Nggak, bukan filmmaker aja saya senang liatnya kan, apalagi yang punya film asli. Tapi sebaliknya sih, kalau penonton sebagai filmmaker nontonnya responnya jelek juga lebih sedih kalau di Jajan, ya? tapi ini gue out of topic dikit ya, tapi gue merasa itu bagian penonton tuh yang sekarang agak nurun, nanya tuh kita takut gitu di publik gitu. Gue berasa banget FMM kemarin juga gitu, kayaknya dulu ini penontonnya pada berani-berani kayak nantangin filmmakernya, sekarang jadi kayak mereka tetap nanya tapi kayak japri gitu loh. Maksudnya dia datengin abis itu terus kayak ngobrol gitu ya. Gue nggak tahu sih, itu mungkin apa di Jakarta atau di mana-mana juga mulai gitu. Gue rasa harusnya sih itu cukup aman ya buat nanya atau ya minimal berkomentar gitu. Ya gue ngerasain itu sih, tapi gue kadang suka ngerasa kadang ada respon filmmaker yang menurut gue tuh nggak tepat juga buat ke penonton. Padahal menurut gue ada beberapa pertanyaan sebenarnya menarik aja sih, tapi direspon dengan apa ya, kayak buat mainan gitu lah sama filmmaker, yang mungkin kayak gitu juga menurut gue ya bikin takut ya. Iya sih, jadi mungkin kegiatan pemutaran tuh bukan cuman sekedar buat filmmaker ya, kalau kita mau balik lagi tadi buat penonton juga gitu. Karena gue cukup hafal sama wajah-wajah penonton yang rajin, dan rajinnya tuh bukan cuman pemutaran gratis loh, Bo. Yang berbayar, dia kejar sampai ke festival, dan menurut gue penonton kayak gitu juga ikut berkembang sama film dan filmmaker-nya tuh. Dia ikut growing and develop bareng gitu, dan itu asik banget sih kalau mau dibaca juga. Lu tuh kalau nanya nih, kalau lu kurasi gitu buat program, yang lu pertimbangin apa aja sih? Apakah masuk festival film dulu nih, film pendeknya?
atau kalau murni karena misalnya film atau kenal gitu misalnya sama filmmakernya atau ya, ada pertimbangan? Oke, jadi gue mau sedikit apa ini dulu ya. Jadi gue tuh selama ini tidak mengkurasi gitu. Kalau kurasi tuh agak berat ya, Bo. Tapi intinya ya memilih lah, memilih gitu. Memang sesimpel kalau gue ini kacamatanya nggak cuma personal ya. Jadi kita juga ngomongin distribusi dalam apa namanya ranah marketing juga gitu. Jadi kalau misalnya milih film, sebisa mungkin memang yang baru gitu. Ibaratnya bukannya harus baru gitu, tapi ya kan gue punya library, library gue perlu ditambah, ya gue perlu yang baru dong gitu kan. Itu satu. Baru dulu deh kebaruan gitu. Dan kalau misalnya film ini nggak masuk ke channel mana-mana, maksudnya nggak ke bioskop atau abis bioskop dan segala macam, itu juga gue juga pengennya dapet tuh film kayak gitu. Terus kedua, isu sih. Jadi kalau misalnya isunya tuh bener-bener bisa membawa program sesuatu, sesuatu program gitu yang menarik, bisa buka diskusi, atau bahkan bisa digabungin sama film apa, ngobrolnya, itu mungkin juga jadi daya tarik gitu. Itu aja sih sebenarnya. Festival tuh gue malah nggak terlalu ya, gue malah nggak terlalu, maksudnya ada pasti, tapi ya seberapa banyak sih kalau dilihat-lihat gitu. Festival tuh kan banyak, maksudnya film yang masuk festival banyak, tapi yang nggak masuk festival lebih banyak. Dan kayaknya yang nggak masuk festival juga banyak yang perlu ditonton gitu. Jadi menurut gue sesimpel ini film lebih lebih harus lebih banyak ditonton orang, itu kunciannya juga sih gitu. Jadi ya macam-macam gitu. Tapi ya kalau gue festival nggak yang harus, oke, yang gue cari yang festival banget dulu, nggak juga gitu. Nah, tadi tuh sebelum ini juga ada nih yang menarik nih. Nah, dari pitch nih. Nah, film distributor secara bisnis di Indonesia tuh menjanjikan nggak sih? Dengan banyak macam film Indonesia, kok masih sedikit yang serius jalanin ini sebagai bisnis? Yang banyak orang bikin pengen. Menurut lo gimana? Iya, iya. Wah, kalau ini saya realistis juga sih ya. Cuman gini, gue nggak tahu ya dalam konteks ini lo, maksudnya pertanyaannya adalah distributor as a profession atau distributor as, maksudnya distribusinya gitu yang menjanjikan apa enggak nih, maaf ya goyang-goyang. Kalau distributor as a profession tuh justru kayaknya itu agak cita-cita panjang gue gitu. Gue melihat beberapa filmmaker Indonesia yang di pick up sama distributor luar misalnya, gue juga berusaha pengen tahu mereka tuh jualan film kayak gini susah nggak sih gitu. Ternyata ya sama, struggle-nya. Struggle art house tuh ya sulit, tapi menurut gue justru bisa bikin kita lebih kreatif. Karena kan lo nggak punya pakem gitu loh. Kayak, ya udah lo bikin gini aja, nggak pernah ada yang tahu kok itu bener apa enggak gitu kan. Secara profesi itu menurut gue menarik banget. Dan waktu itu gue pernah iseng, ya nggak iseng sih, maksudnya beneran niat ikut kayak online course buat distributor film. Dan itu kan kayak, wah, di mana ya kalau di Indo gitu susah nih ngelihatnya, tapi ternyata ada kayak online free online course gitu. Di situ gue tuh ya course-nya oke lah, menarik, tapi gue lebih pengen baca komen-komen orang gitu. Jadi mereka kan kita harus diskusi kan, tapi diskusinya tuh pakai apa namanya komen, kolom komen gitu. Dan ternyata mau di negara manapun yang namanya struggling distribusi terutama art house ya kurang lebih sama gitu, karena selalu bandinginnya sama Hollywood gitu. Tapi yang menarik waktu itu akhirnya gue menemukan yang namanya distribusi, kalau lo dalam level yang agak lebih apa ya, lebih menantang, itu kalau udah bisa lo pick up tuh film dari sebelum jadi. Jadi okay, lo udah involved kan dari awal. Nah itu tuh gue penasaran sih. Dan kayak gimana ya, lo bisa nentuin strategi juga gitu. Kayak strategi kalau ini film jadi dengan kemauan si produser dan apa namanya timnya, sama kalau lu kasih input karena lu ngerti market, itu bisa jadi beda banget gitu kan. Okay. Jadi gue sangat tertarik sih buat bagian itu, walaupun sebenarnya itu bisa jadi kayak berarti gue jadi bagian dari filmmaker-nya dong. Nah itu gue masih 50-50 tuh bagian situnya. Tapi as a distributornya gue sangat tertarik. Nah kalau sebagai bisnis distribusi, well, sebenarnya
gue yakin banget kok banyak banget filmmaker yang perlu bantuan distributor. Karena lu kan capek ya, coba gue tanya juga Jason, apakah lo gak capek tuh ngedarin film lo sendiri, ngasih ke orang-orang buat muter? Lelah pasti ya, tapi ya itu kerja distributor gitu loh. Dan di Indo itu kan karena gak usah film Indo kemana, film Indo di bioskop Indonesia aja yang ngurusin produsernya gitu. Padahal kalau di dalam skema yang lebih besar kan harusnya itu kerjaan distributor untuk theatrical release gitu kan. Nah, menurut gue sih itu punya banyak banget potensi gitu. Dan waktu itu gue sempat, akhirnya gue berusaha mencari tahu sendiri ya, kalau di luar yang film art house ini kalau gue bawa ke dalam tuh gimana sih. Ya ternyata memang lo juga harus berani, ibaratnya apa ya, kayak judi gitu loh. Lo berani film, bawa film apa nih? Misalnya, ini gue random ya, 2018 misalnya Kucumbu, terus 27 Step, sama apa ya, satu lagi lupa. Misalnya dua deh itu. Lo berani nggak pegang teritori kalau lo bawa keluar gitu? Lo berani pegang Asia nggak? Atau Asia Tenggara? Nah, itu juga gue baca jadi kayak, oh, lo tuh nggak usah banyak-banyak film ya yang lo pegang, tapi lo berani menguasai itu gitu. Dan strateginya juga, lo paham nggak kalau di Asia Tenggara gimana? Nah, sebaliknya, kalau kita mau pick up film dari luar, terus lo mau taruh nih, di Indonesia yang megang gue ya, gitu. Lo punya strategi apa? Lo seberapa banyak kenal dan paham sama penonton Indonesia dan marketnya? Lo mau bawa yang komunitas atau lo mau bawa yang theatrical release? Gitu. Karena banyak banget kok sekarang yang, gue nggak tahu kalau teman-teman ada yang pernah tahu film kayak, misalnya kalau sekarang mungkin Parasite lah yang kemarin sangat familiar ya, dipegang sama distributor yang besar gitu kalau di sini. Jadi gue juga beberapa temen yang pegang filmnya itu satuan. Jadi dia bawa satu film gitu. Dan itu judi sih kalau gue denger cerita. Tapi ya lo mau nargetin film kayak apa, market kayak apa gitu. Orang Indonesia kalau dikasih film tentang musik, mereka masih mau gak sih? Tapi lo kasih gimmicknya apa nih? Strategi lo apa? Itu cuma putar satu hari kah? Kalau nggak salah Coldplay ya waktu itu. Itu kan ya teman-teman kita juga lah gitu. Pas tahu, oh lo megang itu, lo pas harus pegang, harus coba juga strateginya, gimmicknya. Dan ya lo berani nggak di market ini? Ya balik lagi sih, lo berani apa nggak? Gue juga judi-judi kecil-kecilan gue mah masih di FMM, masih di mana gitu. Tapi kalau dalam distribusi yang besar kayak, lo berani nggak pegang filmnya ini? Ah beranilah. Yang kayak gitu sih. Jadi kalau dibilang menjanjikan, ya menjanjikan aja, tergantung lo mau yang kemana. Kalau lo mau yang berani bikin sendiri, terus lo mau ngambil, lo berani beli tuh film-film yang ada di marketnya festival, why not? Dan tinggal gimana membaca penontonnya, lo mau yang penonton macam apa, yang kayak Kinosaurus, Kinoforum, atau mau yang di bioskop gitu kan. Distribusi kan ya kayak di bioskop 21 CGV itu juga distribusi gitu deh. Atau mungkin ada yang mau join nanti, kalau gue nggak tahu, satu hari gue pengen membuka itu ya, kalau udah punya cukup cuannya gitu. Kalau nekat sih nekat aja, karena itu berhubungan juga ya, promosi dan marketing juga kan. Lo nggak bawa laptop tapi lo promosiin juga, marketingin itu juga. Itu sih. Jadi sebenarnya kalau ini gue kasih tambahan dikit ya, kalau kita punya sedikit lebih banyak bioskop alternatif dengan kapasitas yang bisa minimal bikin lo ya untung dikit ya, kalau break even kan ya nggak maju-maju, tapi kalau minimal lo untung dikit, itu menurut gue kita bisa sih jalan dengan cara non bioskop jaringan. Karena itu yang ya maksudnya beberapa tahun belakangan gue lagi coba mikirin itu juga sih, secara personal juga ya. Jadi ya gue juga mikir nih, kira-kira kalau dalam bigger picture-nya tuh distributor tuh ngapain aja sih. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir nih mungkin sebelum kita tutup nih. Kasih tips dong langkah-langkah buat teman-teman yang mau bikin pemutaran. Terus kalau mau kerja sama-sama kolektif gimana cara? Kalau tips untuk yang bikin pemutaran ya, harus berani aja sih. Berani dulu deh, berani dan konsisten. Minimal lo berani bikin acara yang kalau nanti gue sering banget dapat pertanyaan, minimal berapa yang nonton? Ya, minimal lah. Kita juga tahu kenyataan di lapangan ya. Kalau satu ya satu gitu. Tapi
berani dulu gitu. Lo berani untuk bawa program kayak gini ke tempat lo. Nanti masalah teknis kan, ya itu bisa kita bahas lah. Teknis itu bisa diusahakan gitu. Nah, habis itu lo juga harus konsisten. Karena tadi yang gue bilang, filmmaker, filmnya belum bisa kebaca nih. Belum berasa out there kalau pemutarannya cuman di bulan film nasional doang. Sekali dalam setahun. Ya nggak bisa lah gitu. Makanya tantangan berikutnya adalah, mau nggak lo bikin sebulan sekali dan selama setahun. Makanya dulu tuh, ya sampai sekarang sih, gue tuh berusaha untuk kayak, okay, gue minta program lo tuh minimal 3 bulan gitu. Jadi kita juga bisa sama-sama komit. Oh, berarti gue tahu nih di Palembang bakal ada 3 kali pemutaran, setidaknya 3 bulan ke depan gitu. Jadi kalau untuk pemutaran sih yang pasti dua itu ya. Terus apa tadi kedua? Oh, gimana kalau mau kerja sama? Sebenarnya kalau teknikal lo tau lah, lo mesti ngirim email apa, tapi yang gue suka cecer kalau teman-teman yang masih baru, know your program sih. Jadi kadang-kadang gue tanya tuh, suka, oh jadi programnya apa gitu, lo aja nggak tahu program lo, gimana gue bisa ngasih izin filmnya gue putar gitu. Tapi setidaknya 5W1H-nya lah lo tahu gitu. Kalau lo punya semangat-semangat di belakang itu yang kayak, kita pokoknya pengen muterin film yang nggak pernah ada di sini karena bioskopnya cuma muter film Hollywood, okay, gitu. Tapi kenapa harus film itu gitu kan? Hal-hal kayak gitu menurut gue akan lebih mudah terjawab, dan abis itu kita bisa jalan bareng dengan mulus kalau lo tahu kenapa lo melakuin itu. Jadi ya itu aja sih. Kalau teknis-teknis ya standar lah, nanti kontakan di email, jangan di DM ya. Jangan mepet-mepet, Kak. Ini muternya kapan? Oh ya, Senin besok. Oh ya, sekarang hari Kamis tuh. Nah, gimana? Coba. Itu hal-hal kecil sih. Tapi ya, kalau bisa dipahami dengan baik tuh lebih asik jalannya. Begitulah. Oh, jadi dua poin itu ya, konsistensi sama programming. Ya, yes. Berani deh. Gitu. Oke. Okay. Itu aja, Nana. Kita ngobrol ini. Terima kasih Jason Studio Antelope yang udah komen, udah nanya. Sampai jumpa lagi. Sorry ya nak, gue kasih pengumuman bentar nih. Ini Studio Antelope mau bikin IG live setiap hari. Jadi hari ini besok itu rencananya kita akan ngobrol bareng Reynaldi Kristanto Inal, editor film Bumi Manusia, tentang film editing. Jadi sama besok jam 19.00, jam 7. Jadi sampai ketemu besok. Itu aja, thank you teman-teman. Nana, sekali lagi. Yeah. See you. Thank you. Bye. Sehat-sehat semua ya. Jangan kemana-mana. Dadah.